dan kami banggakan the next wali kota Surabaya, Bapak Mahfud Arifin. Dari tahun ke tahun, Surabaya kian bertambah maju dan semakin sudah bersorak menjadi kosmopolis dengan kota. Demi menjaga kesehatan warga kota, sarana olahraga publik ini tidak mencerminkan kemajuan kota Surabaya. Masih banyak pakai internasional. Masalah-masalah lingkungan seperti banjir dan sampah. Nih, yang di sini yang jelas ada saluran air yang nggak nyambung, nggak connect ya sini. Ya tentunya harus dicari apa penyebabnya tidak connect ya. Terus persoalan-persoalan yang mendasar menjadi kebutuhan warga sini ya terkait dengan MBR, bantuan yang harusnya PKH itu ya nggak nyampe, tidak tepat sasaran. Yang mati dikasih, yang hidup nggak dikasih. Banyak unek-unek yang disampaikan tadi Pak RW tadi, tentu menjadi perhatian kita dan sudah dicatat tim termasuk untuk menghadapi COVID tadi, nggak pernah dikasih apa-apa. Nanti saya suruh kirim tim saya langsung nganter malam ini, saya obat-obati, saya vitamine wis. Sama keluhan Jumantik dan tadi Bapak Posyandu? Jumantik sama Posyandu sama, tentunya kita akan berikan hitung-hitungannya adalah nanti kalau saya jadi. Hitung-hitungannya ada, pasti kita tingkatkan. RT termasuk kita tingkatkan. Ya. Maksud tadi perbaikan wajah-wajah kota Pak ya? Semua diperbaiki. Yang... Wah iya, wis. Luar dalam lah, ojo-ojo portok kata ya api. Ojo tengah-tengah protokol tok, wis.